Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kali ini saya akan mancing. Sekarang kita cari umpan dulu ya. Umpannya menggunakan sasing tanah biasa. Sasing tanah umpannya tidak bermodal ya, guys. Cuman modal-modal tenaga saja. Nah. Sasing ya, guys. Wadahnya juga pamulung. Nah. Kasih. Hey, ya. Maha tuh. Tengah modal wadah naginya. Aduh. Apa incit mana, oi? Kita akan cari wadah dulu ya, guys. Cari wadah. Ini saung uak ya. Suara kucing, guys. Kucing, guys. Ternyata ada kucing. Si kucing. Ternyata dia kelaparan ya. Nah, oke, ini mungkin wadahnya ya, guys. Kita akan bawa. Nah, ini balongnya ya. Ikannya udah kayaknya udah pada lapar-lapar ya. Kita akan coba anclomin dulu ya. Mungkin di sana kayaknya. Clom griwil, guys. Mantap. Di sini ditemani si kucing ya, guys. Ngarewong ya, duh. Coba lagi. Ya. Biar ya sambarannya. Iya aja. Tapi udah iya tuh. Bebasnya. Bebas. Coba deh, eh. Ih, ngarewong wae. Strike. Dapat, guys. Woi. Oke, tadi mancing udah dapat banyak ya, guys. Tapi sekarang mancing lagi menggunakan umpan racikan dan kayu pancing nomor CJ2 ya. Ini alat-alatnya. Nah, ini juga umpan buatan ya, guys. Tuh, kayunya sangat banyak. Ayo seberiji teh, kayunya. Seberiji. Dua. Dua channelnya si kayla teh. Oke, jadi mancing kali ini ya, guys. Ada sebuah kendala. Jadi kalau mancing menggunakan umpan buatan suka cepat habis ya, guys. Maka di sini kita akan mencari cacing tanah. Nah, ini proses pencarian sasing tanah ya, guys. Ditugar-tugar saja. Wah, ngaruksak anak cau teman. No, anjing ayam itu. Ditugar-tugar saja ya. Salah deh. Wah, oi, menang teh. Jadi kakara menang saeutiknya si sasing tanah na teh. Wah. Bunuh, try. Kita akan coba cari lagi ya, guys. Coba cari lagi di lapak baru. Nah, jadi gitu ya caranya. Cukup ditugar-tugar saja. Gak perlu susah-susah.
Kalau sesing tanah mah ya, ya ada ya di dalam tanah ya, namanya juga sesing tanah. Dan kita menemukan sesuatu ya guys. Iya botol jin. Rontok. Piala. Mana tuh itu? Aduh. Bawah nih. Mana tuh itu sesingnya cana ya kene wae. Oke ya, jadi si sesingnya teh zong ya guys ya. Waktos parantos imsak. Enggak ada sasing ya. Oke ya, enggak ada sasing tuh. Wah, ini masih ada sasing. Lah. Banyak ya kayaknya. Mungkin segini saja ya sasingnya. Cobalah. Ya, mudah-mudahan dapat ikan banyak. Mungkin sasingnya segini saja ya. Mudah-mudahan dapat banyak. Oke, ini sedang mancing ya guys. Tuh, jadi kianya nu mancingna saurang nu nganterna. Blas. Ah, lombaan. Kim. Mana ya? Dibedah ke nyaji. Korea mah impire. Wah, emang bajak-bajak ngopi. Oke ya. Babon tinggal dicobaan diancelomkeun. Kemungkinan yang liang belut. Hujan ya guys, aduh. Hujan. Nah, barusan hujan ya guys. Tuh hujan. Iya, strek. Ning gitu eta. Salah posisi alte. Salah posisi melit. Kumaha jadi nangkara gitu. Oti penting mah ketang sarenya. Aiti puting mah udah wajar kita sarare lauk naga jadi nangkarak ke wajar. Duh hujan ya teh, jadi pindah wae kah dia nya mancing nak tuh ya si mang ya kerudut tuh. Biasanya di sini suka ada lubang belut ya guys di dekat pondasi ini. Nah, yang kah? Yang deh itu. Dulu yang besar juga di sini ya guys ya. Dapatnya dekat pondasi ini. Baik. Tuh lubang ya guys. Kaos. Ah ya guys. Uraknya guys. Ini nak kantong itu. Jadi pendapatan baru 5 ya. 1, 2, 3, 4. Oh 6. Strike deh itu. Wah. Kita tarik kayaknya capek nih. Coba. Hujan besar ya guys ya, aduh. Coba di ancelomin lagi, sugan we dapat deh.
Tapa kanyet kanyet dun. Ayo deh itu. Tah, dibenying, dibenying. Wah, nah, itu mah ancok lah. Ya, strike lagi ya, guys, tuh. Nah, dapat lagi ya. Walaupun kecil ya, guys. Total jadi 7. Kita cobaan celomin lagi ya. Ah, gak kelihatan. Tuh. Tuh. Iya, strike lagi ya, guys. Jong cenah. Habis meureun, habis. Oh ya, cenah. Ana moal gede. Dah. Ternyata sangat kecil ya, guys. Tapi tetap kecil, tetap ikan ya. Nyorang nama meningkat perdagangan biar teh dibalangkan saja guys, jadi pendapatan tetap 7. Ekornya di apa nih tago minyak namuran mah. Kita cobaan celomin lagi ya, agak kelihatan guys, buri kameranya kurang tajam merenah. Ada mah kentut. Mata tadi jika anak bentir gitu. Sangat kecil ya guys. Kayak yang barusan ya, ini ikannya kok kayak kecil-kecil gini ya. Mungkin baru di pelakan ya, atau kumaha atau anakan murilanya. Teuing kumaha lah. Dibalangkin saja ya, yang coba anclomin lagi. Oke guys, dilanjut dengan ngaliwet ya. Ngaliwet ya guys, tuh. Menggunakan kompor portable ya. Kompornya kecil tapi bagus lah. Kalau buat ngaliwet mah no tutung-tutungnya, no ngerak. Ini rempah-rempahnya cukup daun salam, bawang merah, cabai rawit, dan sedikit penyedap rasa ya guys. Airnya cukup 1 buku curug saja. Ini kastrolnya ukuran 1 kg ya. Tuh itu jelema-jelema nanya karena dorukan. Bakar-bakar tak iya hasil gue ya. Tangkapan gue nya tuh udah dapat banyak. Nah ini untuk membuat ini ya guys, untuk membuat ikan dibakar ya, pang jepit memang bener man. Pang jepit ikan ini lagi proses ngedurukan buat bakar ikannya ya. Nah iya teh kerasi duru. Siduru menghangatkan badan. Bahasa Indonesia na siduru artinya menghangatkan badan. Ini sedang membuat pang jepit ikan ya. Apa tuh namanya? Pokoknya mengketelah si ikan artinya dicapitkan di tengahnya tadi dia ya. Tadi capitkan di tengah di dia si tadi dia di sela-sela ya. Terus si ikan nanti dibakar ridinya. Nah, gitulah nya. Bohong kata. Pokoknya gitu. Ada yang tertidur pulas ya guys, mungkin dia kelelahan. Nah ini hasil tadi siang. Itu masih asar tuh.
sudah digoreng tinggal dimakan. Jadi ini yang barusan ya guys. Ada ketololan di suatu saat. Nah ini proses penjepitan yang kedua kalinya ya. Lihat terlalu kecil yang barusan. Yo. Udah kayaknya. Cuman segini saja ya ada. Saya lupa yang usut teh. Pendapatan nah, seetik. Tadi nah, lupa siji. Kaburin tuh. Dipicin. Harumnya. Seetik iya. Halus teh. Nah ini ya guys siap bakar. Jadi gitu ya guys. Itu proses pembakarannya cukup sederhana. Tapi uyuhan. Tinggal dibakar saja. Ditumpangin di atas bara api. Nah ini liwetnya sudah ngebul ya guys. Tinggal tunggu beberapa menit lagi. Ini kita akan coba membuat tolenya. Nah, ini proses pembuatan samalnya ya. Mula-mula masukin cabenya, lalu ditambahkan garam dapur, ditambahkan irisan bawang, lalu si cowetnya diganjal dulu ya pakai lap, lalu digerus, diulek ya. Nah ini liwetnya sudah ngebul ya, itu ngebul parah, mungkin harus sudah dibuat up. Lalu ditambahkan daun jeruk ya, diwejak-wejak dulu, lalu digerus lagi, ditambahkan sedikit naon ya, jahenya, jahe ya guys, lalu direkuh kembali, diulek, lalu ditambahkan dibuang dulu karena suka ada semut ya guys, lalu ditambahkan kecap manis mereknya Bango ya guys, jangan lupa bubuk hangit niat meren hanus mah cincang buka guys ya saat ternyata guys bau hangit ya ini si liwetnya. Nah ini liwetnya ya guys sudah bau hangit kala-kala. Wah ini kabe. Can asap gedeting sieuna wajib keburu saat ek dicaya nih mah. Nah ini ditambahkan air ya guys karena barusan bau hanus ya guys keburu saat si liwetnya. Liwetnya jadi keburu saat barusan teh, jadi ditambahkan lagi air ya, mudah-mudahan enak ini liwetnya. Ah oke okay, ini guys si liwetnya sudah matang ya, matang tidak matang harus dijahit ini karena sudah lapar. Waktunya sahur. Waktunya sahur ya, ini sudah jam 3 malam, harus sudah waktunya sahur. Karena ini bulan Ramadan ya guys. Nah ini sama kecapnya. Ini keripik kaca. Ini ikan goreng ya guys. Ini ikan bakar. Kita akan coba dulu ya guys. Si nasinya apakah enak. Enak ternyata guys ya, walaupun tadi sempat kekurangan air ya guys. Ini liwetnya sudah asak ya guys, mari makan. Sampai bertemu di video-video selanjutnya ya, mungkin video selanjutnya akan ngonten lagi ya.
gak tahu itu mancing belut apa gimana ya. Pokoknya komen saja di bawah, harus bikin video apa ya yang menarik-menarik. Sekian dan terima kasih.